Hey semuanya, kembali lagi di Kitchen Mom's Twin. Ikutin video ini ya sampai selesai, karena saya mau bikin BBQ sate bakso. Bahannya seperti ini ya Mam. Pertama, kita tusuk dulu baksonya. Kemudian kecap dikasih margarin, terus dikasih saus tomat. Dikasih juga saus sambal biar terasa pedas, gurih, nikmat deh. Diaduk sampai merata. Kita bakar pakai teflon aja ya Mam, juga bisa loh. Tapi pertama dikasih margarin dulu teflonnya, sedikit aja, dioles-oles sampai merata. Kemudian baksonya kita bakar. Diolesin bumbunya tadi juga biar lebih meresap.
Yes, sudah matang baksonya. Seperti ini ya, Mam. Kalau sudah matang, agak hitam-hitam gitu deh. Enggak apa-apa, yang penting rasanya begitu nikmat. Selamat mencoba ya, Mam. Semoga video ini bermanfaat.